Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast yang seperti orang-orang pada umumnya. Ya, kali ini kita berjumpa di bulan Ramadan yang suci. Di bulan suci Ramadan ini kita tetap mengadakan podcast seperti biasanya. Yang jelas kita tetap ngobrol-ngobrol, bercanda, tapi mengurangi sarungnya ya. Dan hari ini kita kebetulan syutingnya malam ya. Syutingnya malam ya. Jadi tidak puasa. Tidak puasa loh. Hei, malam atau siang pun juga puasa wong non. Kan non reke. Ya. Mau menokrai. Yo, tapi bulan puasa ini ngomong-ngomong men, kata orang-orang tuh hantu dibelenggu, dikurung. Hah. Dia tidak bisa kemana-mana, tidak bisa. Bisa jadi tenan ora sih. Nah, kui. Tapi pembuktian kemarin. Pembuktian. Koncoku traweh. Apa sih? Ramo-ramo guyu. Jangkrik kok kamu sing mau. Duwira mung. Kurang deket. Temanmu traweh kenapa? Pas aku mangkat. Temanmu traweh kenapa? Pas berangkat traweh. Pas berangkat berdua gini. Heeh. Tiba-tiba lo. Kedekatan terlalu dekat enggak sih kita ngobrol ya tuh. Gini ya. Pas ya, berangkat. Pas. Pas gue berangkat traweh. Pas berangkat traweh di penggolan penggolan perapatan Kampung Rotowijayan itu. Merinding. Waduh. Tuh tiba-tiba tuh. Merinding sih. Itu baru jalan tuh. Merinding banget ya. Kepesing aku. Merinding tuh ada dua faktor biasanya. Yang pertama ketakutan. Ya, yang kedua kepesing. Ini saya masuknya yang kepesing. Nganggu kram masuk. Ya tuh gitu. Di penggolan. Di penggolan. Ada langsung terwujud. Terlalu dekat. Cok. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak teman-temannya. Podcast. Cangkemen. Bulan suci Ramadan. Oke. Ramadan, Mak. Ya for Ramadan. Bulan suci Ramadan. Oke. Oke. Bulan suci Ramadan. Piye terus ke? Ayo. Jangan ngomong-ngomong. Dicampur. Tepuk tangan dulu buat Agus Kodra Ega Malbalesi. Eh, Mak, sehat, Mak? Kabar-kabar sih, dikandali kok kabar sip. Lodok aku. Rata-rata aku. Gimana kabarnya? Bagus. Dari mana? Rumah Lakerara. Lego Brot. Alah. Podcast rong menit ngene sak menit ra ngerti. Lah piye pertanyaane ngono jawabane kudune ngono kuwi. Ya mbok basa-basi kaya bintang tamu liyane. Oh. Aku biasanya itu di rumah. Enggak bisa. Ora bisa ngono. Ya, ya, ya. Oh iya wis berarti ala kadarnya itu ya. Apa nang kesibukan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dari Januari sampai November. Silakan. Wis ra iso sithik saiki jawabku. Wis ora iso singkat. Ayo jawab. Piye kuwi? Bulan Ramadan masuk sasi, Pak. Iki dirapel karo sing sasi ngarep. Ngene lho, Pak. Ramadan kan sedina kan saka sahur tekan maghrib. Nah, iki kegiatanmu apa? Lah, aku sing golek-golek kegiatan. Sing pantasnya apa? Ayo. Ora podo karo dhek iki. Lah iya, nek padha padha iso podo. Lah iso. Sik golek iki taun iki mbo. Berarti iki sik sementara ini masih mencari. Mencari tata iki. Kegiatan. Menata. Kesibukane mencari. Mencari kesibukan. Can goblok kok. Aku cara bukan langsung. Jo. Biasa nek poso ya apa to?
Kaya umum tapi padha ae wong biasa. Tapi dilihat di sosial media kan Agus Kotai seneng racing. Nah. Itu waktu lah aku palsu beritanya. Palsu. Kuwi palsu. Klik upload iki wedhe palsu. He? Kalau upload wedhe racing racing. Palsu apa? Palsu. Berita palsu ora mungkin. Serius. Tapi kalau puasa-puasa itu kan biasanya menjelang sahur atau enggak sebelum buka ngabuburit itu kan suka gestrek. Daerah ngendi, Pak? Ramadan Kapris. Daerah ngendi sing ngono kuwi? Jepitu lho. Omahku wis ora enak ngono kuwi. Wele cerak omahe Marni. Wis ora enak. Ise Marni mati tara motor. Wis ora enak berita piye-piye pisan. Ora enak kabar apa-apa. Serius iki. Kan seneng racing to. Ramadan Kapris. Emang pernah lihat story-nya latihan mati lur ana wong ngebut story latihan mati lur latihan bunuh diri Pak. Latihan bunuh diri 5 kilo Pak. 5 kilo nyapo 5 kilo dalane lho. Oh dalane trek 5 kilo trek 5 kilometer balapan kuwi cepet-cepetan apa sing coba lambat-lambatan apa ketika spudur yo kuwi lho masalah sing tak anu kan kuwi to kuwi sing tak pikiri. Oh lagi dipikirke. Aku kok kan pikiran tak jawab. Kan mau dipikir terus. Aku jago kan pikiran. Aku jawab omongan aku. Dia jancok iki. Podcast iki podcast. Yo ora jawab nyapa. Liyane lah dibahas aja kuwi. Ya kan ngomong-ngomongan nek podcast iki. Sing dibahas aja kuwi. Ya pas puasa ya. Oh iya bulan Ramadan. Apa puasa ya? Puasa. Oh iya iya. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Ngono lho. Yo. Ayo, puasa. Agama sing dibahas iki. Yo. Selama bulan suci Ramadan puasa. Biasanya menu favorit sahur atau bukanya Mas Agus Kurak to? Enggak mesti, Pak. Favorit. Lek favorit ora duwe aku. Iki jajar yo. Datem yo pes. Datem yo. Sagel yo. Oh, apa yo jelek koyo dhewe. Favoritmu apa maksudnya? Kaya panganan lu favoritmu apa? Kata aku tekon kowe mau. Duh, genti tak takon. Kok iso malah piye to? Ayo. Podcast iki. Podcast iki ngopo? Ayo, favoritmu apa? Favoritmu apa kamu? Favoritku tuh biasanya oseng-oseng tremolo. Apa gue Pak? Ya oke lho, cakram barang. Tromol. Oh, cakram di Ya. Kekasih bayangan kan. Cakram kan? Bukan. No. Ini ya. Kalau aku sih biasanya kalau buka gitu. Favoritnya lebih ke kamu? Minuman keras. Es batu. Es kan ngelak Pak poso-poso Pak. Ayo minuman. Tapi kan enggak boleh minum. Buka puasa. Kok enggak boleh minum? Favoritnya apa? Kowe apa pe? Aku kok padha karo kowe penak. Yo, sing biasa tok. Kolak roti apa ora ben padha adik. Iya, Jon. Kolak roti. Tak bisi jawabane ketekan. Heeh. Rucuh barang ngono kuwi lho. Enek rucuh ra kene? Rucuh yo apa? Ada yang tahu, Cok? Tahu. Gua ngerti ya. Lah kuwi. Masalahe kan ndekne sing roh. Dadi aja kan ra. Aja tok jak omong-omong kan ora sing paham. Iki engko. Yo Pak Indonesia aja Indonesia biar semua paham. Lek Indonesiane rucuh ya apa ya? Nganu wae bahan-bahane lho. Bahan-bahane pisang. Terus sama air pisang kira lucu lho. Kok lucu opo? Air mineral, Pak. Air mineral pisang bahan-bahan. Sudah. Wah. Sudah, itu saja, Pak. Yo. Selanjutnya yo, pertanyaan selanjutnya yo, Pak. Yo. Ini hanya putih karo pisang. Sudah. Wes susu ini ada nih. Oh, pos deh guyu. Udah aja ya podcast saya. Males aku. Capek kita ngajar. Yo, selanjutnya pertanyaan yo. Kan itu tadi minuman. Makanan. Apa mungkin? Ngemil-ngemil apa gitu? Heeh. Trafo atau Sebentar. Benerang ngantuk. Sebentar.
bentar. Saya pikir dulu pas bahasa Indonesia paku. Males aku. Cara iki males aku. Lah pokoke Indonesia aku bodoh paham. Yo yo yo. Boleh. Baik dan benar. Iya iya iya. Ya. Nah, makannya biasanya kalau buka apa? Kalau buka puasa. Makanan favorit buka puasa. Yes. Orang nek ketawa itu bahasa Indonesia ya apa toh? Tertawa. Itu apa bahasa Indonesia? Tertawa. Kalau makanan favorit saya anu, Pak. Apa ya pantas ya? Lek madeng wis umum, Pak. Enggak umum. Makan makan biasa, jangan seger kan, Pak. Jangan seger itu gimana? Sabun. Jangan adus. Jangan seger, jangan bening loh. Sayur bening. Nah. Benar sekali. Sayur bening. Itu ya, oke kita breakdown aja ya. Sayur bening versi Mas Agus yang paling favorit yang kondimennya apa gitu misalnya, isi-isiannya apa? Komposisi toh? Komposisi benar. Posisi. Komposisi. Komposisine ya wis kaya biasane. Iki ra biasa tapi. Coba. Coba tak sop. Enggak iso Pak aku, Pak. Ora dimasak. Rasane rahasia, Pak. Ora diomongne ning umum ini. Gitu. Isine wae, isine. Nek ra ono isi yo UMG apa UNG apa Neskarmu. Terserah. Hei, ora oleh ngono kuwi. Resep rahasia orang di dunia umum ini gitu. Isi-isiannya aja. Kan kau mangan terus lagi visualnya kau ngopo. Visual. Isine apa? Visual. Entah itu jawabnya gambare visualnya. Ya. Nah. Entah itu ada wortel. Nah. Wujute. Apa cubung? Wortel. Apa? Wortel. Wortel. Terus. Kubis mungkin. Kubis itu bahasa Indonesia bukan kubis. Kubis itu bahasa Indonesia. Oh, sayur gak kol ya Avanza. Kali. Kabar bes. Oke. Bisa. Kabarnya gini gak apa-apa ya. Oke. Bukan kubis. Apa? Kalau tadi mortal, kol. Terus apa lagi? Kol diesel itu. Iya. Itu. Apalagi sih ya. Enggak apa-apa, oke. Terus apa? Bagus loh. Bagus sih. Oh, dan, ya. Nah, lalu apalagi yang ada di dalamnya? Apalagi di saya dalamnya? Kurang paham, Pak. Enggak ngerti. Oh, posisinya memang karena terlalu menikmati jadi enggak tahu. Nah, oh, gitu ya. Ngesul. Aduh, mohon maaf teman-teman. Apabila kalian menyaksikan tayangan ini, kesel. Tolong jangan nonton sebelum buka puasa ya, karena ini sangat membatalkan puasa kalian. Membatalkan puasa ini, teman-teman. Maaf, membatalkan puasa teman-teman. Kesel. Cocok aku. Tapi by the way. BTW. Kalau puasa gitu kan dulu mesti Mas Agus pernah dong batal puasa. Pasti ada batal puasa. Itu dikarenakan apa? Godaan-godaan membatalkan puasa itu. Yang pernah membatalkan puasanya Mas Agus. Sakit mendadak, Pak. Sakit kepala. Nyut-nyut. Coba visualkan gimana. Mendadak kepala. Sakit deng. Selesai. Terus batal. Minum obat, Pak. Iya. Biar. Minum obat sakit kepala. Mendadak, Pak. Oh iya. Iya. Mendadak ya. Iya. Udah itu aja. Ya, ada lagi mungkin selain enggak ada, Pak. Pusing, enggak ada. Sakit kepala aja itu. Sakit kepala itu parah, Pak. Pernah tapi coba untuk seperti itu bentar Pak sini Mas. Hilang ingatan ya. Seperti itu bentar. Terbentur. Tapi pernah mati belum kamu? Udah gitu aja. Oke, Mas Agus. Gimana Mas? Kalau di bulan Ramadan gini rungon-rungon lagunya apa? Playlist. Wali, Pak. Wali. Coba nyanyi. Coba nyanyi. Sing endi? Biar kerjaku begini, biar sakit apa pikiran. Aku lali lagi. Lagunya begitu.
sing mali lho. Ingat mati. Oh, wi lho. Itu wi. Itu wali wi. Itu wali kuwi. Kan bukan wali itu. Dewa. Opek yo sing kurang asli itu bukan walinya itu. Aslinya. Itu asli lagu aslinya. Bukan wali itu. Wah, iya. Lagu aslinya. Coba coba main C apa kuwi? R. Sing piye lagune, Pak? Ya kamu biasanya ya, kalau kamu request aku. Oh enggak gitu. Kalau puasa biasanya sering suka mendengarkan lagu-lagu apa gitu. Nah. Atau mendengarkan Wemomik. Cangkeme Tonggo. Padha kowe. Walian. Ya wali padha kowe. Sing lagu religi apa, Pak? Biasanya, Pak. Tergantung religine agamane apa sih. Kan harus kan banyak. Ora. Ya. Tergantung mesti Islam, Pak. Oh iya puasa kan. Pantes Islam. Ramadan kan mesti Islam toh. Nah, kalau saya paling suka kalau pas puasa gini mendengarkan adzan maghrib itu paling suka. Iya. Itu paling suka. Kamu lagu apa? Masih Dariar ora? Oh iso. Seperti tahun 2000. Tahun 2000. Oke lho. Terus. Ayo. Aku gilali tapi tahu krungu. Oh itu lagu tahun baruan. Yang 2000. Masih Dariar. Yang tahun baru. Masih Dariar. Oh, itu coba. Kuwi alirane gambus apa apa ya? Gambas. Gambus. Yo. Lali, Mas. Skip. Oh, skip. Skip. Bisa Inggris bisa. Jadi playlist-nya Nasi Daria. Nasi Daria Wali. Terus Opik. Opik. Yang kumis, Opik kumis. Opik kumis. Beda. Di sini gue bener. Bener toh? Oh, bukan yang Opik ya. Hidayat, bukan yang Opik Hidayat toh? Bukan. Opik Hidayat itu siapa? Aku ya ngerti. Penyanyi anu gue. Solo toh. Wis pindah ya. Kelaten. Wis pindah. Udah puasa ke hari berapa ini ya? Aku berapa nih? Keempat. Alhamdulillah udah ke. Keempat. Alhamdulillah. Full ya sampai ke full musik, Mas. Mas Agus. Udah 4 hari nih. Udah persiapan lebaran belum? Udah persiapan lebaran. Lebaran 4 hari lagi. Sama siapa? Baru 4 hari puasa. Baru 4 hari. Gawe acara dewe. Masih ada 25 hari. Udah persiapan lebaran belum? Dicoret. Kok iki ditekoni yo? Astagfirullah. Pertanyaan ini, Pak. Persiapan bulan Ramadan. Kan udah 4 hari persiapan lebaran. Apa lebaran? Lebaran kan. Apakah belum siap-siap? Belum siap. Belum. Belum siap sekali. Gerak. Hah? Ya gerak. Belum. Oh. Belum siap-siap, Mas. Tapi ada rencana enggak sih, Kak? Besok kan biasanya kalau lebaran gitu kan pakai baju baru, celana baru beli gitu. Ya. Ada rencana ganti enggak? Ganti enggak ini? Apa gini terus? Ini seperti ini gitu. Setiap hari, Mas. Iya. Kan ono lagu nih. Iya. Oke. Semangat. Kesel aku ngobrol kan udah itu, Pak. tapi ngomong-ngomong balik lagi ke tadi ya ngomongin masalah racing ya. Nah. Ini buat Mas Agus yang memang suka kebut-kebutan di jalan. Suka berkendara, Pak, saya, Pak. Yes. Nah. Kosek. Ngomong-ngomong. Nah, gratisan langsung. Lah cocok aku dengan lagi harus dijelaskan lho. Jelaskan sih. Ki keunggulannya apa? Belar lho. Radong belar iki. Tenang. Blas. Belar cocokmu. Ini beli liquid free glove 100%. Nah, dari bahan kulit. Kulitnya kulit bokem. Ramadan. Kulitnya kulit unta. Oh iya, kulit ini emang wah dipakai di tangan tuh berasa enggak punya tangan. Malah rada tangan ini nganu, Mak, ngindari liquid ini ya jelas happy vaping, safety happy. Nah, coba happy Salma. Bukan dong. Happy vaping. Okay. Happy vaping. Safety rating ini kameranya sebelah kiri. Happy vaping. Ini. Safety rating. Iki lho kameranya iki. Iki te happy vaping. Safety rating. Pakai sarung tangan. Sarung. Oke, happy. Itu buat Mas Agus. Happy ya. Makasih ya. Kalau mau tidur, mau makan, bisa dipakai. Bisa dipakai. Ini buat kemasin juga, Pak ya? Bisa.
taruh di jok. Buat sholat jamaah. Gak bisa dong, gak bisa dong. Gak bisa dong. Gak gitu. Gak gitu. Sarung tangan, sarung tangan beda. Sarung tangan beda, beda dong, beda dong. Oke, oke. Nanti buat terawih pak ini pak. Beda. Sarung tangan. Yo, oke. Okay. Nggak masalah, wes. Yo, sekarang berikutnya mau ada pertanyaan apa? Silakan. Dari Mas Agus. Capek. Pertanyaan sing ini. Keamanan berkendara, aman. Berkendara aman. Ini ada, ini aja, ini aja. Kiat-kiat untuk teman-teman yang suka racing, suka kebut-kebutan, biar tetap aman tuh seperti apa? Kasih, kasih. Sing jelas lek sarung tangan kok ndak aman, Pak. Coba lihat nih. Coba dulu kepala. Pelatihan penatap bareng. Sing hasil Mas nih. Helman, sing penting helman, Pak. Paling penting helman. Terus. Sarung tangan deh, penting ra penting jane. Tapi ra apa-apa lah, variasi, Pak. Di mana-mana sana. Di mana-mana sama salah apa-apa. Helm yang penting. Helm ya, paling penting helm. Besok liquid atau helm kayaknya gede nih, Pak. Cocok ya. Masuk. Cocok. Wes. Wes kira. Inovasi terbaru. Terbaru. Ayo lah, gitu toh. Pertanyaan selanjutnya. Dengan penampilan ini kan setiap hari Mas Agus pakai penampilan seperti ini. Santai, 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 salam. Coba salaman sik jaware. Ayo. Gedek. Tekan opo aku? Poso ya iki, Pak. Lambimu. Oh iya. Lambimu iki. Ada enggak sih cewek yang ngelihat Mas Agus terus jatuh cinta mungkin dengan pakaianmu yang kalau punya mata mestinya melihat, Mas. Ceweknya punya mata, Pak. Iya. Soalnya. Mesti melihat. Terima kasih teman-teman. Oke. Video ini tidak akan tampil di mana-mana. Saya pusing mendadak ini. Kita tutup aja acaranya. Silakan, silakan. Kacamata saya pakai dulu. Bingung ya. Kameranya yang mana nih? Closing nih. Tutup ngomong. Wes tutup aku iki. Ngopi ngene iki. Tapi ngopi sik, ngopi sik oleh sak tutup. Sak seruputan lah, seruputan. Sambil nutup jebuk gini. Terus nutup. Nutup acaranya ditutup, Pak. Cek. Di kamera sing iki ya. Acaranya jenenge apa? Rumor. 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 Karo kepanjangane sisan ya. Kepanjangane apa? Ya golek dhewe. Rumor apa? Setiap acara di sini memang harus punya panjang. Ada kamu. Boleh terserah. Wah, itu mau mantap. Yo ben. Yo ben. Ini sama sak cepat to, Mas. Oh, iya. Diseruput sik. Terus ditutup acara ini. Acara ini ditutup. Kali ini saya mundur halus nih. Coba kayak ini kan. Mengundurkan diri. Terima kasih semuanya. Rumor rumah tangga. Apa rumor? Si Rolu. Rumor rumah tangga morat marit. Terima kasih.